Dalam rangka menyambut lebaran yang sebentar lagi datang, secara serempak kita akan memakai livery lebaran. Tapi karena toko livery di sini mulai cuti duluan, kalian diimbau untuk ke tempat livery di timur yang masih beroperasi. Hari ini Pong dan Diro yang akan berangkat duluan. Sementara Airo dan Hiko menghias stasiun. Jelas? Siapa Inspektur? Mengapa harus jauh-jauh ke timur hanya untuk memasang livery? Pak Inspektur kan sudah bilang tempat livery di sini sudah tutup. Pak Direktur seharusnya menyediakan fasilitas livery di depo. Jangan banyak mengeluh. Ayo cepat. Kita harus segera sampai sebelum malam. Hampir sampai. Kita harus melewati jalur di tengah kota yang ekstrim. Apa kau takut, Pong? Tenang, gak perlu khawatir. Ada aku yang sudah berpengalaman dengan jalur ekstrim. Aku sudah terbiasa menerjang banjir yang tinggi, tanjakan yang terjal, hujan badai yang sangat lebat, lalu, jalur seperti apa yang akan kita lewati? Pasti nggak ada apa-apa. Apa? Inilah jalur yang akan kita lewati. Ayo. Mengapa mobil-mobil terus berjalan? Mana palangnya? Di sini, kereta dan mobil saling beriringan. Jadi, pelankan kecepatanmu dan ikuti saja arusnya. Wow. Hey. Wow. Bagaimana? Sangat menantang, bukan? Terserah kau saja. Hai, kawan. Kau siapa? Jalan santai naik kereta. Hai, aku Tata. Apa kalian mau ke Loco Center? Aku punya jalan rahasia. Ayolah, Pong. Kita harus bergegas. Kami harus segera pergi. Selamat tinggal, Tata. Jalan di Solo dengan bahagia. Semoga kita bisa lagi berjumpa. Hati-hati di jalan. Akhirnya sampai juga. Sepi sekali tempat ini. Apakah mereka mudik juga? Hai kawan. Huh? Buah blueberry, buah duku. Jadi, kalian mau memasang livery di tempatku? Bukan sama kamu, tapi sama aku. Hei, kali ini giliranku. Kau sudah 2 kali. Itu kan kemarin. Dari kemarin selalu bilang begitu. Baiklah, kita mengerjakannya bersama-sama. Liveryku sepertinya terlalu ramai. Ayolah, itu keren. Saatnya pulang. Terima kasih, Tata. Terima kasih, Rara. Sampai bertemu lagi. Wah, livery kalian keren. Bagus, anak-anak. Hah? Namun desain livery kalian kurang menonjol. Apa? Mungkin liveryku yang terlalu menonjol.